Inilah miniatur stasiun sekaligus jalur kereta api milik Alvin Setia Patri, warga Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Pemuda 27 tahun ini mulai mengkoleksi beraneka ragam jenis kereta api, baik lokomotif maupun gerbong sejak 2017 lalu. Tidak hanya itu, berbagai kelengkapan lain seperti rel kereta api, rambu-rambu jalur kereta api, bahkan miniatur lain juga dikoleksinya. Alvin juga memiliki koleksi beberapa lokomotif langka yang kini sudah tidak ada di pasaran. Untuk melengkapi koleksinya, Alvin juga sering keluar kota seperti Jakarta, Solo, Yogyakarta, serta Surabaya untuk berburu perlengkapan miniaturnya. Kecintaannya kepada kereta api ini sudah sejak kecil karena sering diajak keluarga melihat kereta lori. Koleksi Alvin ini tidak hanya untuk pajangan, namun juga dapat dijalankan. Beberapa lokomotif memiliki mesin yang dapat dijalankan dengan mengalirkan arus listrik. Beberapa koleksi juga diperjualbelikan bagi para penghobi kereta api. Sebenarnya hobi sih sebenarnya. Jadi dari hobi, makanya saya kembangin jadi seperti ini. Lalu ini didatangkan dari mana aja? Dari seluruh Jawa sih, dari Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya, Malang, dan sampai Banyuwangi. Dulu motivasinya apa ini dulu? Karena ketertarikan dari kecil sih ya. Dari ya, kecil diajak almarhum papa buat lihat kereta lori, dan akhirnya ya terinspirasi aja buat ngumpulin miniatur. Alvin juga sering bertukar informasi dengan sesama pecinta kereta api dari berbagai daerah. Tidak hanya untuk menambah relasi, namun juga untuk mengetahui perkembangan perkereta apian. Kriswanto, CTV, Madiun.